بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني رحمكم الله الحمد لله رمضان hari pertama Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kekuatan untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan kita bisa banyak beribadah di bulan suci Ramadan ini sehingga kita tercatat sebagai hamba-hamba yang dijamin mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Amin. Banyak pertanyaan yang masuk dan pada episode kali ini, tanya-jawab kali ini saya memilih ya pertanyaan yang sangat bagus tentang Lailatul Qadar di masa pandemi Covid-19. Mana yang harus dipilih? Ya, mengejar Lailatul Qadar atau diam di rumah? Mengejar Lailatul Qadar atau berdiam di rumah alias di rumah saja? Ya, nah, ini perlu uh, kita jawab dengan luas agar tidak jadi salah persepsi, tidak terjadi salah pemahaman di tengah-tengah kita. Yang perlu kita kita ketahui bersama, Lailatul Qadar adalah satu malam di bulan suci Ramadan, barang siapa di malam itu diberi Allah Lailatul Qadar, karena di malam itu semua yang hidup di muka bumi ya dia ketemu dengan Lailatul Qadar, masalahnya dapat Lailatul Qadar atau tidak ketemu tapi dapat atau tidak dapat jatahnya tidak gitu. Dapat hadiahnya tidak, termasuk orang yang di malam itu dia dapat Lailatul Qadar atau tidak. Kalau Lailatul Qadarnya ada di malam-malam Ramadan, hanya saja malam yang keberapa itu menjadi misteri rahasia Ilahi untuk suatu hek hikmah. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Lailatul Qadar ada di salah satu malam di bulan suci Ramadan. Kemudian malam keberapa? Para ulama Berbeda pendapat dan beda pendapat ini muncul dari berbagai riwayat yang disampaikan para sahabat tentang sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Di antara pendapat yang terkuat adalah di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Malam-malam ganjil 10 hari ter terakhir. Nah pertanyaannya, apakah kita harus mengejar Lailatul Qadar atau berdiam di rumah? Mungkin yang bertanya ini menganggap Lailatul Qadar itu hanya akan kita dapat di masjid. Ya, Lailatul Qadar hanya akan didapat di dalam masjid. Sehingga kalau kita tidak di dalam masjid, maka tidak dapat Lailatul Qadar. Atau mungkin yang bertanya punya keyakinan Lailatul Qadar itu hanya diperoleh mereka yang iktikaf di masjid di 10 hari terakhir. Jadi kalau tidak iktikaf di masjid 10 hari terakhir, tidak dapat Lailatul kodar. Nah pertanyaannya, eh, mana yang harus dipilih? Berdiam di rumah atau mengejar Latul kodar? Nah sementara saat ini masjid, ya sementara waktu ditiadakan ektikaf. Ya ditiadakan ektikaf untuk menghindari percepatan penyebaran virus corona. Maka ektikaf ditiadakan. Dan pemerintah menganjurkan untuk di rumah saja. Mana harus saya pilih? Di rumah saja atau saya nekatlah cari masjid ya kemudian saya beritikaf di masjid ikhwani rahimakumullah satu hal yang perlu dijelaskan bahwasanya Lailatul Qadar tidak akan Anda peroleh, tidak akan saya peroleh, tidak akan kita peroleh meskipun kita ada di dalam masjid tapi kalau kita punya salah satu sifat berikut ini ya ada orang-orang yang hebatnya seperti apapun ibadah tidak akan dapat Lailatul Qadar. Nah, ini dulu yang harus kita selesaikan. Ya, ini dulu yang harus kita selesaikan. Jangan sampai kita punya sifat ini. Karena kalau punya sifat ini, sehebat apapun ibadah kita, kita terhalang dari Lailatul Qadar. Nauzubillah min dzalik. Yaitu sabda Nabi Muhammad SAW ketika uh, Rasul menjelaskan tentang Lailatul Qadar dan bagaimana malaikat Jibril alaihissalam memimpin para malaikat untuk datang ke muka bumi dan uh, mengucapkan salam berjabat tangan dengan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Saat itulah uh, Rasulullah SAW bertanya kepada uh, malaikat, uh, para malaikat bertanya kepada malaikat Jibril, adakah orang-orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Maka malaikat Jibril menjawab, fi illa ah. nah, Jadi Malaikat Jibril mengatakan di malam Al-Qadar itu Allah melihat seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memaafkan mereka semua. Allah mengampuni mereka semua. Illa arba'ah. Kecuali empat kelompok manusia. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Sehingga kita tidak masuk dalam salah satu dari empat kelompok manusia. Yang tidak mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fakulna ya Rasulullah manhum. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka?" Qala Rasul menjawab sallallahu alaihi mutmun, "Rajulun mutminu khamrin." Rajulun mutminu khamrin. Yang pertama, orang yang dia itu uh, kecanduan minuman keras, miras atau narkoba, sesuatu yang memabukkan. Ya, pecandu minuman keras. Wa'akun liwalideh orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Waqati urahim orang yang memutuskan tali silaturahim wa musyahin dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim. Nah, ini ada empat kelompok manusia. Yang pertama yaitu pecandu narkoba, miras dan sesuatu yang mabukkan. Yang kedua, dia yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, dia yang memutuskan tali silaturahim. Yang keempat, dia yang permusuhan dengan saudaranya sesama muslim menyimpan kebencian dalam hatinya. Ikhwani rahimakumullah, maka empat hal ini wajib kita singkirkan dari diri kita selama bulan suci Ramadan dan seterusnya. Selama bulan suci Ramadan dan seterusnya, kita harus meninggalkan ya kecanduan pada miras, narkoba dan semisalnya. Kemudian yang kedua, durhaka sama orang tua, min Ini merupakan suatu kejahatan ya, kejahatan dunia dan kejahatan akhirat. Orang yang durhaka pada orang tua yang sampai saat ini pun e, belum menjadi kejahatan pidana, ya. Tapi ini kejahatan ukhrawi dunia akhirat. Seseorang yang durhaka pada orang tua tidak mungkin dapat lailatul qadar. Jadi, kalau sampai ada anak itu bakti sama istrinya, ya dia taat sama istrinya, dia senangkan istrinya, dia muliakan istrinya, tapi dia hinakan orang tuanya karena istrinya, ya dia jauhi orang tuanya karena istrinya dia durhaka pada orang tuanya, sehebat apapun dia berderma, sehebat apapun dia beribadah, sehebat apapun dia sholat, sehebat apapun dia khatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan, Allah tidak akan berikan ...Lailatul qadar kepadanya, Allah tidak akan ampuni dia, Allah tidak akan maafkan dia, na'udzubillah min dhalik. Karena itu tips, solusi untuk dapat Lailatul qadar yang pertama kali adalah birrul walidain, bekti sama orang tua, senangkan orang tua kita. Nabi SAW di bulan Ramadan, dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW setiap hari beliau itu adalah manusia yang dermawan, sangat dermawan. Tetapi kalau di bulan Ramadan, Rasul paling dermawan, Rasul paling dermawan SAW. Karena itu, kalau kita selama ini udah membantu orang tua kita, ya kata membantu itu nggak tepat, saudara-saudara, mohon maaf, karena yang membantu kita selama ini orang tua. Jadi kalau kalau kepada orang tua membalas budi. Kalau selama ini kita sudah berupaya membalas budi orang tua yang tidak mungkin kita bisa membalasnya dengan apapun, maka di bulan Ramadan harus lebih, ya harus lebih lagi tunjukkan bakti kita. Itu yang pertama. Yang kedua uh, kedua yang harus kita lakukan adalah uh, menyambung tali silaturahim. Kalau saat ini kita tidak bisa berkunjung kepada paman kita, nggak bisa berkunjung kepada bibi kita, nggak bisa berkunjung kepada sanak kerabat, maka gunakan medsos yang ada. Entah dengan, dengan aplikasi apapun itu, sambung tali silaturahim ya, dengan telepon dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, hilangkan kebencian pada Muslim ya, siapapun Muslimnya. Jangan sampai hati ada rasa benci pada saudara Muslim, menyimpan permusuhan. Kalau kita menyimpan permusuhan, singkirkan mana yang mau kita pilih: kehilangan lalatul qadar atau kehilangan musuh. Nah, kalau kehilangan musuh jelas bahagia, kehilangan lalatul qadar jelas celaka. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang lebih suka menyimpan permusuhan. Tujuh anak keturunan aku tidak akan maafkan dia. Aku nggak mau melihat wajahnya selama-lamanya. Dia menyimpan permusuhan itu dan dia akan kehilangan Lailatul Qadar. Ini dulu yang harus kita selesaikan. Kalau ini sudah kita selesaikan, maka kemudian kita lihat apakah harus kita ibadah di masjid. Ya memang kalau di wilayah-wilayah yang di situ uh, tidak zona merah, wilayah yang hijau, yang memang diizinkan itu untuk apa namanya melakukan ibadah uh, lebih di masjid dibandingkan saudara-saudaranya yang lain, maka jangan menggunakan alasan kemalasan untuk kemudian mengatakan ada wabah corona virus dan lain sebagainya. Sementara di wilayahmu wilayah yang betul-betul hijau yang tidak ada larangan, ya tidak ada larangan karena MUI pemerintah sudah mengatur untuk uh, SOP dengan jelas, ya dengan jelas untuk di wilayah yang bisa sholat di masjid maka kejarlah tulkodar dari masjid. Ya kejar Lailatul Qadar di di masjid lebih banyak. Kenapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat manusia manusia yang luar biasa ini manusia yang tiada taranya dalam strata kehidupan dunia hingga akhirat beliau Nabi Muhammad SAW dan para sahabat meskipun luar biasa tetap mengejar Lailatul Qadar tetap cari Lailatul Qadar dicari ya seku sekuat tenaga sampai etikaf di masjid ini Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lantas bagaimana dengan kita yang di atas biasa-biasa saja kita ini banyak minusnya mestinya kita lebih mengejar nah tapi bagi yang memang di wilayah merah tidak bisa ke masjid jangan khawatir amal lebih niat amal itu tergantung niat kalau niatnya kita itu memang pengen ke masjid tapi nggak bisa ke masjid di rumah saja pahalanya sama dengan ke masjid di rumah saja pahalanya sama dengan ke masjid justru buktikan kalau kamu di rumah malas malasan ya itu kamu memang alasan kenapa masjid ditutup sementara kamu di rumah ya nonton TV di rumah nonton drama yang gak jelas ya drama yang gak ada manfaatnya lihat video-video yang menimbulkan dosa uh, memperbanyak main game ya ini semua hal yang gak ada manfaatnya lah kalau kamu di rumah seperti itu meskipun masjid dibuka meskipun masjid dibuka ya kamu juga akan males saya juga akan males kita akan males kita justru mengukur nih saat ini saat di rumah saja nih Allah melihat kita kamu ibadah enggak sih? Ya, kamu menghargai Ramadan enggak sih? Karena di rumah ya Ramadan, di jalan ya Ramadan, di masjid ya Ramadan. Karena itu ikhwan rahimakumullah, manfaatkan waktu di rumah saja untuk memperbanyak ibadah. Justru kita tidak banyak aktivitas, enggak ke mall, enggak ke pasar ya, enggak ke tempat yang tidak bermanfaat. Justru kita ada di rumah, perbanyak qiraatul Quran. Ya, perbanyak qiraatul Quran. Kalau tadi dikatakan disuruh mengejar 10 hari terakhir, ya ini buat yang yang malas-malas seperti kita yang malas-malas ini kalau memang hari pertama sampai ke 10, hari ke 11 sampai ke 20 nggak bisa maksimal ibadahnya. 10 hari terakhir genjot, ibadahnya dimaksimalkan. Di rumah saja maksimalkan. Al-Quran lebih banyak dibaca, kemudian zikir diperbanyak, sholat juga diper, diperbanyak. Tetapi bukan berarti kita disuruh ibadah hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kapanpun di bulan Ramadan kita disuruh banyak ibadah. Walaupun Lailatul Qadar itu malam, siangnya juga ibadah. Imam Syafi'i rahimahullah beliau itu kalau bulan suci Ramadan setiap hari minimal khatam Al-Qur'an dua kali. Satu di siang hari, satu di malam hari dan semuanya di dalam salat sunnah. Yang siang dalam salat sunnah, malam dalam salat sunnah. Beliau tidak membedakan antara siang hari Ramadan dan malam hari Ramadan. Karena beliau mengejar yang namanya Lailatul Qadar itu setiap saat, setiap detik, dikejar dari awal Ramadan. Karena itu kalau kita ingin dapat Lailatul Qadar ya dari sekarang pagi, siang, sore, malam kita udah niat mengejarnya. Hanya saja mungkin semakin mendekati 10 hari terakhir, ya mendekati garis finish, kalau orang lari itu sudah dekat garis finish, semakin dia kenceng larinya, semakin dia injak gasnya, semakin dia maksimalkan ibadahnya. Kalau udah seperti itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Kemudian, ikhwani rahimakumullah ada satu uh, hal yang menarik, satu hal yang menarik, amalan yang bisa menyebabkan kita tercatat sebagai orang yang dapat Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni dalam uh, kitab Al-Kabir. Imam Tobroni rahimahullah menyampaikan bahwasannya uh, Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Man sholal isya'a fi jama'atin Fakat akhada bihadhihi min lailatil qadar. Barang siapa yang salat isya'nya berjamaah, maka dia telah mengambil bagiannya dari Lailatul Qadar. Karena itu kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar dari awal Ramadan jangan pernah tinggalkan sholat isya berjamaah. Lima waktu berjamaah iya, tapi yang isya ini betul-betul dipegang, jangan sampai ketinggalan. Kalau duhur nggak isya jamaah, asar gak isya jamaah, jangan sampai isyanya nggak berjamaah. Sholat isya berjamaah. Siapa yang sholat isyanya berjamaah terus, apalagi lima waktu berjamaah terus, maka dia telah dapat Lailatul Qadar. Kemudian kiat yang berikutnya adalah memperbanyak doa dan zikir yang dianjurkan. Ya, termasuk diantaranya memperbanyak untuk uh, syahadat, istighfar dan membaca doanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maksud saya doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan dalam kitab Al Azkar, ya kitab Al Azkar Imam Nawawi rahimahullah beliau itu menyatakan uh, suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha saat ini lagi populer lagu Aisyah ya Uh, mengenang sekali Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha istri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wanita yang luar biasa ini uh, cerdasnya luar biasa bertanya pada Nabi Muhammad SAW dan pertanyaan beliau ini uh, melegakan kita semua karena ini tips yang luar biasa yang bisa kita pakai setiap saat dan setiap malam-malam Ramadan. Uh, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata Uh, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah in alimtu lailatul qadri ma aqulu fiha duhai Rasulullah sallallahu kalau saya tahu Lailatul Qadar itu malam keberapa ya, atau di malam apa Lailatul Qadar itu saya ketemu saya tahu apa yang harus aku baca di malam itu meminta apa ini malaikat pada turun ya malaikat Jibril dan rombongannya turun Allah mengampuni Bahkan Allah nanya, siapa yang butuh sesuatu? Saya minta apa ini sama Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang harus saya ucapkan? Maka Nabi Muhammad SAW mengajari istri beliau tercinta. Istri beliau SAW yang beliau sayangi, radhiallahu anha. Istri yang ketika Nabi SAW meninggal dunia, Rasul meninggal di pangkuan Sayyidatuna Aisyah, radziallahu anha. Apa yang diajarkan Nabi kepada manusia yang sangat-sangat beliau cinta ini, Rasulullah SAW mengatakan pada Sayyidatuna Aisyah, radziallahu anha. ucapkanlah kuli Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu fa anni Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu fa anni Tuhai Allah engkau maha pemaaf suka memberikan maaf tolong maafkan aku fa'fu fa anni tolong maafkan aku Nah ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Athkar qala ashabuna rahimahumullah yustahabu an yakthira fiha min hadzal du'a e, dianjurkan seseorang itu untuk memperbanyak fiha min hadzal du'a di malam al-qadar untuk membaca doa ini sebanyak mungkin ya sebanyak mungkin allahumma innaka afun tuhibbul afafa'fu anni ataf'fu 'anna wa yustahabu qira'atul qur'an wasairul azkar yustahabu qira'atul qur'an wasairul azkar wad da'awat al-mustahabbah fil mawatin asy-syarifah dan dianjurkan pula di malam Al-Qadar, itu orang membaca Al-Quran sebanyak mungkin, dan membaca zikir-zikir setelah doa-doa yang al mustajab, dan doa-doa yang dianjurkan di kesempatan lain untuk dibaca di tempat-tempat yang mulia dan waktu-waktu yang mulia. Uh, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, Astahibu an yakuna fi fi laylatih. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya itu pengen di siang hari Ramadan, atau kalau orang menganggap malamnya malam Al-Qadar, seseorang itu bersungguh-sungguh dalam ibadah di siang harinya, sama dengan ibadah di malam harinya. ini ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar, siang harinya dia ibadah, malam harinya dia ibadah. Ikhwani rahimakumullah. Kalau udah jelas apa yang disampaikan oleh para ulama dari beberapa hadis yang saya baca tadi, maka nggak perlu ragu, kejarlah Lailatul Qadar dimanapun engkau berada. Kalau kamu super super truck, saat ini kita lihat yang membawa logistik, logistik ya pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal, yang membawa beras dari satu provinsi ke provinsi lain, yang membawa gula dari satu provinsi ke provinsi lain, yang meresikokan me dirinya, kawan-kawan saya, super supir, -supir truck dimanapun berada, jazakumullah khairon, berlelah-lelah, ya sebagian di antara mereka tidak bisa kumpul bersama keluarganya seperti kita saat ini yang kumpul dengan keluarga, sebagian di antara mereka uh, harus ya terkadang tidak uh, tidak kuat. Menjalankan ibadah puasa sehingga di bulan Ramadan harus mengkodok dan menggantinya Karena pepergian keluar kota dan lain sebagainya Teman-teman eh, kita yang ada di jalanan ini, supir-supir truk Tidak seperti kita semua, tapi tetap bisa dapat Lailatul Qadar Sambil nyupir, baca inna afa anni. Zikir dimanapun bisa Atau Anda yang bertugas sebagai uh, TNI Polri Dimanapun Anda berada, Anda bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan kawan-kawan yang harus ya masuk kantor karena memang tugas tidak bisa ditinggalkan karena pejabat uh, yang menjabat di instansi yang dibutuhkan untuk masuk uh, misalnya di rumah sakit pemerintah dia menjadi uh, perawat di sana maka dimanapun anda berada anda tidak di masjid anda tidak di musola anda tidak dilanggar anda bisa mendapatkan laylatul qadar yang di rumah saja bisa mendapatkan laylatul qadar laylatul qadar bukan masalah tempat. Lailatul Qadar bukan masalah tempat, tapi Lailatul Qadar masalah hatimu, fisikmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati dan fisikmu ini taat atau tidak, semangat atau tidak, ngejar atau tidak. Ikhwani karena itu kita niatkan kita mengejar Lailatul Qadar dengan ibadah zahiran wa batinan, siang dan malam hari dimanapun kita berada. Jika saat ini kita harus di rumah saja, jadikan rumahmu tempat turunnya rahmat Tuhanmu. Insyaallah kita semua mendapatkan Lailatul Qadar, diterima semua ibadah puasa kita, dimaafkan kekurangan kita dan nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, ampunan, pembebasan dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Jangan lupa berbanyak doa Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar tiga kali, kemudian lanjutkan Allahumma innaka 'afun tuhibbul afa fa'fu anni atau fa'fu anna tiga kali ditutup ya karim wassallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wasallam mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh